Pirates who attack Shell's town have a head start. Our Jolly Roger. Every pirate crew has to have one. And now we do. It's ready! Pirates! Pirates! Pirates, man! One Piece Live Action 2023. Film berlanjut pada Luffy dan yang lainnya yang sedang berjalan menuju Greenland. Tetapi di sini Zoro memberitahu mereka bahwa kapal mereka mengalami kebocoran dan juga terjadi kerusakan pada alat komunikasinya. What? Okay, crew meeting. Not a crew. Lalu Luffy mengusulkan untuk mencari kapal lain yang lebih baik. Where do we get? So, we need a new ship. Di sini Garp dan pasukannya yang sedang berlayar mencari keberadaan Luffy. The pirates who attack Shell's town have a head start. Setelah berlayar cukup lama, pada akhirnya Luffy dan kawan-kawan sudah sampai di suatu desa yang bernama Sarp. Desa ini adalah tempat pembuatan dan penjualan kapal. Lalu Luffy dan kawan-kawan mencari kapal yang mereka inginkan. We need to get one with a very, very impressive figurehead. How much do these even cost? You have to ask, you can't afford it. Singkat cerita, Luffy pun tertarik dengan satu kapal yang cukup unik. Luffy pun mendekati kapal tersebut, dan ternyata di dalamnya terdapat seorang pemuda yang bernama Usopp, seorang pekerja pembuat kapal. Lalu dia memberitahu pada Luffy bahwa kapal ini tidak dijual. What can you tell me about her? Full galley, cannon decks fore and aft. Carvel class, top of the line, 96 feet of pure luxury. She's not for sale. Karena mereka kekeh, akhirnya Usopp mengajak mereka pada sang pemiliknya, yaitu temannya sendiri yang bernama Kaya. Well, I guess it couldn't hurt to say hello. All of this just for one person? Saat mereka sampai, awalnya Usopp tidak diperbolehkan masuk oleh sang penjaga. Tetapi setelah Kaya dan Kelador datang menghampiri Usopp, akhirnya mereka diperbolehkan masuk dan diperintahkan membersihkan diri terlebih dahulu. I do love hearing about your adventures. I'll do you one better. You will bathe and change before dinner. Bukannya bersih-bersih, si Usopp malah ke kamar Kaya Gra. Lalu dia modus-modus dengan memberi Kaya sebuah kado ultahnya dan mencoba menghiburnya karena ternyata Kaya sedang sakit. A massive piece of goldfish shit. Di sisi lain, Luffy dan kawan-kawan sedang berada di ruangan pakaian. Mereka mencari-cari pakaian yang cocok untuk mereka. Dan Luffy membuat taruhan pada temannya bahwa dia bisa mendapatkan kapal itu dengan cara membujuk Kaya. Dan jika Luffy gagal, maka mereka akan membadognya. Di sisi lain, sang koki istana yang membuat makanan untuk makan malam para tamu ada sedikit keanehan dan kejanggalan terhadap makanan tersebut. Malam pun tiba, acara makan malam pun dimulai. Kita diperlihatkan pada seorang bapak-bapak yang bernama Mary sebagai pengelola keuangan Kaya yang sedang berbincang dengan Nami. Always been interested in learning. Tak lama kemudian, datanglah Kaya. You look absolutely... Dia langsung diambil alih oleh Mary untuk membahas pengambil alihan kepemilikan kapal. Of the shipyard, we need to discover different. It's always... Tapi di sini Kelador melarang Mary untuk membahas masalah ini sekarang, karena ini adalah acara makan malam, bukan acara bisnis. Shall we all move to the dining? Yes. Selanjutnya acara makan malam pun dimulai. Di sini Luffy sambil menceritakan tentang dirinya dan juga memberi informasi tujuan mereka ke sini, yaitu untuk membeli kapal tersebut untuk mencari sebuah harta karun di Greenland. We want to buy a ship from you. It's not mentioned that you're sailors. We're pirates. Di sini Kelador tiba-tiba menghentikan ocehan Luffy dan menyuruh mereka untuk pergi dari sini. Out of this house at once. Tetapi Kaya malah tertarik dengan cerita Luffy dan dia ingin Luffy dan kawan-kawannya bermalam di sini. Lalu scene berganti pada Garp yang diberitahu oleh Helmeppo bahwa dia menemukan bagian-bagian kapal dari bendera Luffy di sebuah pulau.
Lalu tanpa basa-basi, Gapun langsung menyuruh rekannya agar segera mendaratkan kapalnya di pulau tersebut untuk memburu Luffy. I want those pirates found. Yes, sir. Di sisi lain, saat acara makan malam selesai, di sini Mary membujuk Lador agar dia bisa berbicara dengan Kaya untuk membahas pengalihan kapal tersebut. Namun di sini, Klahador sedikit aneh dan tidak memperbolehkan siapapun untuk ikut campur dalam harta kekayaan Kaya. Lalu dia pun menunjukkan jati dirinya. Lalu di sini diperlihatkan Nami yang sedang membadok barang yang ada, dan ternyata dia memasuki kamar Kaya. Nami? Sorry, this house is so massive. I was just trying to doing everything right. Di sini Nami terkaget dan Kaya pun malah mengajak ngobrol santuy Nami. Di sini Kaya bercerita bahwa Klahador sudah jadi asisten pribadinya saat orang tuanya masih ada. Di sini Nami sebenarnya sedikit curiga terhadap Klahador, tetapi di sini Kaya sangat mempercayai Klahador dan dia tidak mungkin melakukan hal aneh hanya demi harta. Sin berganti pada Luffy dan yang lainnya. Di sini Usopp menceritakan Kaya pada Luffy. My best. Started a few years ago and she took it pretty hard. Dan di sini juga Usopp menceritakan tentang dirinya yang mempunyai keahlian ngetepel, dan dia pun menunjukkan keahlian tersebut. Wow. Di sini Usopp memberitahu bahwa bakat ini adalah turunan dari sang ayah, seorang bajak laut yang bernama Yasop, dan di sini ternyata Luffy mengenali ayah Usopp. Lalu setelah perbincangan mereka selesai, Zoro dan Usopp pun pergi. Tetapi di sini Luffy malah menemukan makanan aneh yang dibuat oleh si Sep, dan dia pun langsung memakan makanan tersebut dengan sangat rakus. Saat Usopp dan Zoro sedang berjalan, dia menemukan jasad Mary yang terkapar, dan tidak lama kemudian dia bertemu dengan Klahador. Dan di sini dia mengetahui bahwa Klahador itu adalah seorang bajak laut Black Cat yang bernama Kuro, dan Zoro melihatnya di sebuah poster yang terpajang, dan terjadilah momen membagongkan. Tetapi di sini Usopp lebih memilih mangpret dari tempat itu dan memberitahu masyarakat lain. Sini usaha Usopp hanya sia-sia, tidak ada yang mempedulikannya sehingga dia teringat dengan kenangannya di mana ibunya sampai meninggoy. Di sisi lain, Nami yang menemukan Luffy tidak tersadarkan diri mencoba terus membangunkan Luffy sampai dia mendengar suara kedatangan Klahador dan asisten lainnya. Lalu Nami memutuskan untuk bersembunyi dan secara tidak sengaja mendengar percakapan Klahador yang akan membuang Luffy. Disinilah Nami mengetahui bahwa mereka adalah bajak laut yang akan menyakiti Kaya. Tidak lama dari situ, datanglah Kobi dan yang lainnya. Mereka ingin mengecek sekitar dan menanyakan keberadaan Luffy. Klahador pun memberikan Luffy yang sudah tidak tersadarkan diri. Di sisi lain, Zoro yang terbangun dari pingsannya pun kembali bergerak untuk keluar dari sumur itu. Saat dia berusaha keluar, ternyata dia kesulitan karena tali tersebut susah tersangkut sehingga dia teringat akan kegagalannya dulu saat melawan wanita dari satu perguruan yang bernama Kuina. Karena kekalahannya, akhirnya dia ingin berlatih tiap hari melawannya. Saat dia akan berlatih, ternyata Kuina meninggal karena kecelakaan, sehingga pedang Kuina ini diserahkan pada Zoro, dan disinilah asal-usul pedang Zoro ada 3. Sin berganti pada Usopp yang memberitahu Neneng Kaya tentang kejahatan Klahador, tetapi di sini si Neneng Kaya malah menampar Usopp dan tidak mempercayainya. Tapi semua terbukti saat barikade otomatis untuk menghadang bajak laut itu tiba-tiba aktif, dan juga kedatangan Nami yang memberitahu Kaya tentang Klahador, seorang bajak laut yang akan membunuhnya. Lalu Kaya pun percaya dan mereka pun langsung menggunakan jalan rahasia untuk pergi dari tempat itu. Di sisi lain,
Luffy yang kembali sadar saat di tangan Kobi, Luffy langsung muntah-muntah. Dan di waktu yang sama, Zoro pun datang saat dia berhasil keluar dari sungai tersebut. Lalu Zoro menyerang beberapa marinir yang menghadang mereka untuk kembali masuk ke istana untuk menyelamatkan teman Luffy. Sisi lain, Kaya dan temannya yang panik akan kehadiran Cyclador, di sini mereka langsung memutuskan untuk bersembunyi. Di sini juga Cyclador semakin marah karena Kaya yang sulit ditemukan. Dan pada akhirnya, di sini datanglah Zoro yang menghadang Sam juga Gucci dengan jurus cacing gelai dengan sachet ke sana ke sini. Sedangkan Luffy Baywan dengan Kuro. Di sini Luffy menunjukkan kelastisannya sedangkan Kuro dengan kecepatannya. I'm Kuro of the Thousand Plans. Nah, akhirnya mereka pun mengalahkannya. Setelah kekacauan itu teratasi, di sini Kaya mempercayai mereka sehingga Kaya memberikan kapal kepada mereka karena mereka sudah menolongnya. Di sini Luffy menawarkan Usopp untuk jadi bagian timnya, tetapi Usopp bingung karena dia harus menjaga Kaya. Lalu di sini Kaya berkata, "Aku bisa jaga diri sendiri kok, Bang." Dan akhirnya Usopp pun memutuskan untuk bergabung dengan Luffy. Dan mereka pun berlayar dengan santuy. Dan tiba-tiba, Grandpa?